Inilah foto Jumri alias Tamar yang merupakan anggota kelompok Santoso yang menyerahkan diri ke Satgas Intelijen Imbangan Poso dari BIN di Poso, Sulawesi Tengah. Jumri diketahui menyerahkan diri didampingi oleh pihak keluarga dari Kampung Taman JK, Desa Masano, Poso Pesisir, Sulawesi Tengah menggunakan sepeda motor. Menurut Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah AKBP Hari Suprapto, keberadaan Jumri masih berada di BIN untuk pendalaman informasi. Dan hingga kini tersisa 17 orang anggota kelompok Santoso lainnya yang masih buron.